Okey, untuk faktor yang kedua iaitu faktor kepekatan elektrolit. Okey, faktor yang kedua. Okey, kita tengok ion yang lebih pekat. Okey, ion yang lebih pekat akan dipilih untuk dinyah cas di anode. Okey, manakala ion yang dipilih untuk dinyah cas di katod masih ditentukan oleh kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, yang ni kita akan tengok pada gambar rajah yang diberi. Alright. So, larutan pekat yang diberi biasanya dia akan sebutlah pekat. Okey. So, kalau awak tengok sini, larutan kuprum 2 klorida pekat. Okey, so ada perkataan pekat. That means bila pekat, okey, ion yang dipilih di anode adalah ion daripada larutan yang pekat tadi tu. Okey, so kita tengok ion apa yang akan pergi pada anode. Okey, so kalau di katod, okey, dia akan refer pada siri elektrokimia yang kita belajar pada video sebelum ni. Alright, so sekarang tugas awak, awak kena senaraikan semua ion. Itu first thing yang awak kena buat bila kita nak selesaikan masalah ini. Okey, so sekarang dia sebut larutan. Tapi larutan tu pekat, eh. Okey, so sekarang dia dah mention kat sini larutan. Jadi awak tahulah kita ada air. So air kita ada dua ion, iaitu ion hidrogen. Okey, H+. Okey, yang kedua adalah ion hidroksida. Okey, hidroksida adalah OH-. Okey, yang seterusnya adalah kuprum. Okey. Kuprum 2 klorida. Cikgu kenapa ada 2? Ha, telan je sebab awak punya level tak perlu tahu. Dia punya apa tu, ringkasan bagi ion-ion tu tau. Okey, so kena telan je. Okey. So kuprum 2 klorida, dalam ni kita ada ion kuprum. Okey. Yang ni tak perlu hafal lah. Cu2+ tak perlu hafal. Yang awak kena tahu adalah ion tu, nama ion tu. Yang disebut dulu adalah ion yang bercas positif. Yang kemudian ni ion klorida. Okey, kita tahu dia akan bercas negatif. Okey. Klorida adalah Cl-. Alright, so kita tahu mana satu anion, mana satu kation. Okey. Kemudian kita tengok terminal. So kita tengok terminal positif. Ini adalah anode. Okay, so anode, anion yang akan tertarik kepada anode. Anion bercas negatif. Okay, yang terminal negatif ini adalah katod. Okay, so kation yang akan tertarik ataupun melekat pada katod. Kation adalah ion yang bercas positif. Alright. So, sekarang kita tahu di anode, okay, di anode kita ada ion negatif iaitu ion hidroksida dan ion klorida. Okay, kita tulis sinilah ion hidroksida, okay, dan ion klorida. Okay, senaraikan dulu. So, pada katod, ion yang melekat pada katod adalah ion. Saya tarik ke bawah, eh. Okay, so ion. Ion apa? Kita ada ion positif ni lah. Okay, kation tu. Ada dua. So, ion hidrogen. Dan satu lagi kita ada ion kuprum. Okay, yang bercas positif. So, ingat ini adalah kation bercas positif. Okey, so ini adalah anion yang bercas negatif. Okey. So, untuk dipilih, ion yang dipilih, kita kena baca balik dia punya pernyataan kat atas. Dia kata, ion yang lebih pekat akan dipilih untuk dinyah cas di anode. Okey, di anode dia special sikit. Okey, ion apa yang akan dipilih di anode adalah ion yang pekat. So, dalam kes ini kita refer pada larutan yang diberi. So, kita kalau ikut dalam senarai siri elektrokimia pada apa tu, ion anion ni, okey, hidroksida berada di bawah, kan? Klorida berada di atas.
Sepatutnya hidroksida yang akan dinyacas, tapi disebabkan larutan ini adalah larutan pekat. Jadi anod ni dia special. So anod dia akan nyacas larutan yang pekat ataupun ion yang pekat tu. So yang dipilih untuk dinyacas adalah ion klorida. Yang ni yang akan dinyacas. Okay. Okay. Untuk terminal katod ataupun kation, ion mana yang akan dipilih? Yang ni pada katod kita akan refer pada siri kereaktifan long. Siri elektrokimia. So yang berada paling bawah sekali akan dipilih untuk dinyacas. Okay. So kita tengok. Sekarang kita ada ion hidrogen dan ion kuprum. So kita tengok siri kereaktifan logam kat sebelah ni. Okay. Bagi kation. Alright. Kation kita ada ion. Kita ada ion hidrogen dan ion kuprum. Betul tak? Tengok balik. Okay. Kita ada ion hidrogen dan ion kuprum. Okay. So mana yang akan dipilih untuk dinyacas yang berada di bawah? So ion kuprum yang akan dipilih untuk dinyacas. Okey, cuba kita tengok balik anion. So anion kita ada ion apa? Kita ada ion hidroksida dan ion klorida. Okey. So ion yang ada pada anod adalah ion hidroksida dan ion klorida. Sepatutnya kalau ikut siri kreatif siri elektrokimia, ion hidroksida yang akan dinyacas, tapi disebabkan larutan kuprum 2 klorida tu kita guna larutan yang pekat. Jadi di anod special sikit dia akan pilih ion yang pekat tu. Faham eh? So larutan itu, ion larutan tersebut sebab larutan tu pekat. So kita akan pilih ion klorida untuk dinyacas di anod. Okay. So sekarang sini ion klorida dipilih untuk dinyacas di anod, manakala ion kuprum akan dipilih untuk dinyacas di katod. Okay, so ingat anod ni dia special. Dia akan pilih ion pekat. Okay, bila ada perkataan pekat, so ingat di anod dia akan pilih ion pekat. Okay, pada katod. Okey, katod dia akan ikut susunan. Okey, ikut susunan siri elektrokimia. Okey, yang berada di bawah kita akan pilih. Alright. So, ini dia punya rumusan. Okey, di anod ion klorida akan dipilih, so dia akan membentuk gas klorin. Okey. Di katod, ion kuprum akan dipilih dan akan membentuk kuprum. Okay, so kuprum ni akan terenap. So, nanti kita akan tengok next faktor. Okay, macam mana kuprum ni membentuk. Ion kuprum tu dia convert, dia tukar kepada kuprum. So, macam mana benda tu berlaku. Okay, so kenapa? Sebab ion klorida lebih pekat daripada ion hidroksida. So, ion klorida akan dipilih. Okay, katod. Ion kuprum 2 terletak di bawah ion hidrogen. Jadi, ion kuprum 2 akan dipilih. So, itu sahaja untuk faktor yang kedua. Kita tengok video seterusnya untuk faktor yang ketiga.